Rocky, hari ini kita jalan-jalan yuk, bro. Siap, Bowie. Rocky, dari tadi kamu ngapain menolong orang? Apa yang akan kamu dapatkan? Orang tahu juga kagak. Viro juga enggak. Ngapain sih merepotkan diri sendiri? Yang ada malah capek. Bowie, aku melakukan semua itu karena aku kasihan dengan mereka. Gak ada salahnya juga kan menolong mereka. Dan memang tujuanku bukan menjadi viral. Bowie, lihat ada berita yang lagi viral. Seekor ikan besar menelan seorang manusia. Buat, tunggu. Loncengku juga berbunyi. Coba kita lihat sama-sama ya. Oh, ada lagu baru dari Joel Kidd. Kita nyanyiin ini dulu yuk. Sekarang kita lihat berita yang tadi ya. Aku penasaran, ada apa ya?
Oke, Rocky. Cepetan kita cek. Shalom adik-adik semuanya. Wah, senang sekali hari ini Hippy bisa bertemu dengan adik-adik. Dan hari ini Hippy mau naik sebuah kapal. Ah, adik-adik mau ikut? Oke, let's go. Wah, adik-adik keren ya kapalnya. Adik-adik sudah lihat gak? Dan sekarang kita akan memulai perjalanan. Sepertinya kapalnya sudah akan jalan ya adik-adik. Dan lihat nih, langitnya cerah banget. Wah, lautannya juga tenang. Wah, akan asik nih perjalanannya. Yuk, kita jalan sama-sama. Wah, keren ya. Wah. Loh, adik-adik. Kenapa ada awan yang gelap adik-adik ya? Loh. Langitnya kenapa jadi gelap? Lautannya kok mulai ada gelombangnya. Waduh. Ini apa yang terjadi? Loh, adik-adik. Loh, gelombangnya semakin besar. Ada badai, adik-adik. Aduh, bagaimana ini? Tolong. Sebentar. Hippy akan tanya kaptennya dulu ya, adik-adik ya. Sebentar. Tolong, Pak Kapten. Apa yang terjadi? Tolong. A few minutes later. Aduh. Adik-adik semuanya, Hippy sekarang sudah tahu cerita dari kaptennya. Kenapa lautan ini jadi bergelora? Aduh, sebentar ya. Aduh, Hippy, atur napas dulu. Aduh, adik-adik semua, ternyata di kapal ini ada seorang nabi. Namanya adalah Yunus, adik-adik. Dan Yunus diperintah oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe untuk mengabarkan bahwa kota Niniwe akan dihancurkan karena mereka sudah berbuat banyak yang jahat, mereka sudah berbuat dosa, mereka sudah berbuat yang tidak baik, sehingga Tuhan ingin menghancurkan kota Niniwe. Karena itu Yunus diutus ke kota Niniwe. Tapi adik-adik, Yunus gak mau. Dan dia mencari kapal yang lain, yaitu kapal yang menuju ke Tarsis. Dan hari ini dia ikut adik-adik di kapal ini. Dan saat perjalanan Tuhan memberikan badai seperti ini. Aduh, gimana ya adik-adik? Hippy jadi takut. Jangan-jangan nanti kita tenggelam. Aduh, bagaimana ini Tuhan, tolong. Jangan sampai kita tenggelam. Aduh. Loh. Kok tiba-tiba langitnya jadi terang lagi adik-adik? Ada apa ya ini? Sebentar adik-adik. Coba Hippy tanyakan dulu ya ke kaptennya ya. Sebentar ya adik-adik. Kapten. Adik-adik, katanya kapten, tadi waktu awannya gelap dan badai, lautnya juga badainya kencang sekali gelombangnya, mereka membuang undi, dipilih siapa sih yang berbuat dosa, dan yang didapatkan adalah Yunus adik-adik. Dan mereka berkata, apa yang sudah kau lakukan Yunus? Kenapa sampai terjadi seperti ini? Dan Yunus berkata bahwa dia sudah tidak taat akan perintah Tuhan. Dan Yunus berkata, buang aku ke laut. Nanti badainya akan berhenti. Dan kapten dan seluruh awak kapal membuang Yunus ke dalam laut. Dan apa yang terjadi? Sekarang sudah cerah. Gelombangnya sudah hilang adik-adik semuanya. Tapi apa yang terjadi ya dengan Yunus? Ah, adik-adik, atas penentuan Tuhan, ada ikan yang sangat besar adik-adik memakan Yunus. Dan Yunus masuk ke dalam perut ikan. Dan adik tahu gak berapa lama Yunus ada di perut ikan? Iya adik-adik, adalah 3 hari. Dan pada hari yang ketiga, Yunus berdoa, Tuhan ampuni aku sudah salah. Dia bertobat adik-adik.
Dan atas perintah Tuhan, ikan ini menuju ke pantai dan memuntahkan Yunus di sana. Dan adik-adik tahu, Yunus masuk ke dalam kota Niniwe dan berkata, kota ini dalam 3 hari akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan orang-orang di Niniwe yang mendengar itu, mereka semua bertobat, mereka semua minta ampun. Sehingga Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Adik-adik semua, hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengampuni. Dia akan memberikan pengampunan kepada siapa saja yang meminta ampun, sekalipun dosanya banyak adik-adik. Kita baca sama-sama ya, di 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik semuanya, Tuhan itu mau mengampuni kita. Dia mau menyucikan kita dari semua dosa kita. Tapi bukan berarti kita terus-terusan berbuat dosa ya adik-adik. Karena kalau kita berbuat dosa, itu membuat hati Tuhan sedih. Siapa di sini yang mau buat Tuhan sedih? Jangan ya, kita harus membuat Tuhan bahagia. Tapi ingat loh adik-adik ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengakui dosa kita, maka Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita semua. Dia akan menyucikan setiap dosa kita. Mau adik-adik disucikan dosanya? Mau ya? Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Ampuni Tuhan setiap dosa, kesalahan yang aku perbuat. Sucikan aku Tuhan dari semua dosa. Jadikan aku anak-anakmu yang mengasihi Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Semua katakan, amin. Luar biasa adik-adik semuanya. Sampai jumpa ya. Hipi mau melanjutkan perjalanan lagi. Dadah. Rocky, sekarang aku mengerti mengapa kamu menolong orang. Karena Tuhan kita pun penuh belas kasihan. Baguslah kalau kamu sudah mengerti. Ada notif lagi, pasti dari Jail Kids. Iya Rocky, ada lagu lagi. Kita buka ya. Mari semua adik-adik, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita belajar tentang kasih ya.
Bowie? Gara-gara berita viral itu, aku jadi kebayang ikan besar terus nih. Kamu tahu nggak caranya gambar ikan besar? Pastilah tahu. Gampang, Loki. Hai adik-adik semua. Wah, senang sekali Uncle Drew bisa bertemu dengan adik-adik lagi. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa ya. Yuk, hari ini kita akan belajar bersama-sama menggambar. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar menggambar. Dan Uncle Drew sudah lihat nih gambar-gambar kalian. Bagi yang belum posting, segera posting ya di IG-nya Joel Kids. Supaya Uncle Drew bisa lihat. Dan kita akan kirimkan hadiah buat gambar yang paling bagus. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Jangan lupa kita siapkan selembar kertas putih seperti ini. Kemudian jangan lupa pensil, ada penghapus, kemudian spidol, dan krayon untuk mewarnai. Tapi khusus hari ini kita akan sediakan gelas seperti ini. Karena kita akan menggambar ikan yang besar. Adik-adik tahu kan ceritanya tentang Nabi Yunus? Nah, luar biasa. Oke, mari kita bersama-sama menggambar ikan yang besar. Adik-adik siap ya. Ambil seperti ini, gelas yang seperti ini. Dan juga jangan lupa pensilnya. Kemudian kita taruh gelasnya di sebelah sini adik-adik. Di sebelah bawah ya. Kita taruh seperti ini dan kita buat lingkaran. Pelan-pelan ya adik-adik ya. Usahakan lingkarannya betul-betul, wah bagus seperti ini. Adik-adik bisa. Kemudian setelah kita buat lingkaran seperti ini, kita gambar ekornya seperti segitiga. Nah, seperti ini. Oke, dan sekarang kita gambar kepalanya. Kita pisahkan kepala dan badan ikan. Kemudian kita gambar matanya. Wow, matanya besar ya adik-adik ya. Kemudian kita buat mulutnya seperti ini. Sudah? Biar ikannya kelihatan marah, kita kasih alis seperti ini. Wah, oke. Sekarang kita gambar sirip di atasnya. Setengah lingkaran seperti ini. Dan kemudian kita buat garis siripnya seperti ini. Oh, jangan lupa ekornya juga adik-adik. Kita buat garis seperti ini. Kemudian kita gambarkan sirip. Nah, akan jadi seperti ini. Oh, jangan lupa adik-adik kita gambar sisiknya. Sedikit aja ya adik-adik. Nah, jadilah sebuah ikan yang besar. Dan sekarang ikannya ada di lautan yang gelombangnya besar banget. Karena itu kita buat seperti huruf U di sini. Nah, seperti ini. Adik-adik bisa? Wah, bagus sekali. Kemudian kita akan gambarkan satu lagi huruf U seperti huruf U. Dan kita buat dua gelombang seperti ini. Adik-adik sudah bisa? Wah, bagus sekali. Sekarang kita gambar sebuah kapal yang kecil ya di dalam sini ya. Di atas sini ya adik-adik ya. Kita kasih buat seperti segitiga. Kapalnya seperti ini. Jangan lupa layarnya segitiga juga. Sedang ada di atas. Ingat, kapalnya kecil karena ikannya sangat besar adik-adik. Dan sekarang kita gambar satu orang di sini kecil karena dia adalah Yunus yang dibuang adik-adik. Cukup gambar seperti ini buat lingkaran kecil sekali. Kemudian kita buat garis buat badannya dan kemudian kakinya. Kemudian tangannya yang diangkat. Nah, seperti ini adik-adik. Kalian sudah bisa? Wah, luar biasa sekali. Oh, jangan lupa kita gambar garis lurus di bawahnya. Ini adalah dasarnya lautan. Wah, seperti ini adik-adik. Kalian sudah bisa? Wah, luar biasa sekali.
Tapi ingat di Alkitab katakan, saat Yunus dilempar ke lautan, maka suasananya jadi cerah kembali. Kita boleh gambar matahari ya di sini ya. Bulat seperti ini. Oh, adik-adik boleh kasih sinarnya. Nah, seperti ini. Adik-adik sudah selesai? Bagus sekali. Sekarang ambil spidolnya, kita akan menebalkan gambarnya. Adik-adik sudah siap? Let's go! Dasar sungai lautannya. Nah, adik-adik, kalian sudah selesai menebalkan seperti ini? Wow, bagus banget. Sekarang saatnya kita mewarnai. Oke? Okay? Uncle Drew ambil krayon dulu ya. Adik-adik sudah siap? Sekarang kita ambil warna orange untuk ikannya. Hari ini Uncle Drew mau kasih warna orange buat ikannya. Some time later. Kemudian kita warna kuning. Kemudian kita warnai juga. Kita ambil warna merah. Dan kemudian warna orange. Adik-adik semua sudah selesai nih gambar dan juga kita sudah mewarnai ikan yang besar. Tugas adik-adik yang mau dapat hadiah dari Uncle Drew adalah kalian selesaikan gambarnya ya dan kalian warnai seperti yang kalian mau. Nanti kalian bisa posting di IG Joel Kids dan nanti Uncle Drew akan lihat dan yang terbaik akan Uncle Drew berikan hadiah. Oke adik-adik semuanya, sampai jumpa minggu depan. Dah. Rocky, kita sudah tahu tentang Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tapi, gimana dengan anak-anak yang masih belum tahu ya? Beres, bro. Kita doakan mereka aja ya. Rocky, Rocky, antenamu berbunyi. Iya, Boy. Dan ini ada sinyalnya. Apakah kamu tahu artinya? Iya, aku tahu. Artinya adalah Matius 9 ayat 13 bunyinya, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Wah, panjang sekali, Bowie. Kita ulang lagi pelan-pelan ya, supaya aku bisa mengerti. Matius 9 ayat 13 bunyinya, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yeah!